Halo gengs, nah welcome back again di channel kita. Dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jadi karena banyak sekali netizen yang meminta untuk dibuatkan video jika seperti apa Agnez Mo ketika menjadi supermodel dan berjalan di runway. Dan banyak sekali yang meminta bahwa Agnez Mo cocok untuk menjadi juri Indonesia Next Top Model. Dan kali ini saya akan menunjukkan ke kalian seperti apa Agnez Mo membuka runway dan diiringi dengan para supermodel dalam acara grand launching brand Lakme. Jadi dalam Grand Lakme itu adalah Agnez Mo ditunjuk sebagai brand ambasadornya. Dan dalam acara ini Agnez Mo berjalan untuk membuka runway. Dan seperti yang kalian lihat juga, ini Agnez Mo melakukan runway saat dirinya berlibur di Bali. Dan seperti inilah Agnez Mo menggunakan kostum budaya Bali, baju tradisional Bali, dan berjalan menggunakan sendal. Jadi sendalnya ini seharga 1 juta rupiah teman-teman. Dan dia berjalan seperti layaknya supermodel. Jadi jika kalian kemarin bertanya seperti apa jika Agnez Mo menjadi juri Indonesia Next Top Model, dan seperti inilah Agnez Mo jika berjalan di runway. In the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No matter